Pemirsa, keluarga besar Forum Betawi Rempuk dan Ikatan Keluarga Madura Jabodetabek mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, FBR dan IKAMA menilai Ganjar dan Mahfud merupakan sosok pemimpin yang tepat untuk membawa Indonesia lebih maju dan unggul. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama petinggi parpol pendukung termasuk Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri acara deklarasi dukungan di kawasan Cakung, Jakarta. Kali ini dukungan untuk duet Ganjar dan Mahfud datang dari Forum Betawi Rempuk FBR dan Ikatan Keluarga Madura IKAMA Jabodetabek. Deklarasi dukungan untuk paslon nomor urut 3 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua FBR Lutfi Hakim. Ganjar mengapresiasi dukungan FBR dan IKAMA. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut juga meminta FBR dan IKAMA memberitahu keluarga dan masyarakat untuk datang ke TPS dan mencoblos gambar capres yang berambut putih. Jadi kalau ada dari Betawi, kalau ada dari Madura, tadi beliau bercerita kepada saya, Pak Ganjar, biasanya kami tabrakan, Pak. Tadi sangar aja, kami bawa golok sana, bawa celurit. Ini gara-gara Ganjar Mahfud, kami bersatu, Pak, katanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kita angkat tangannya bareng-bareng. Bahwa ini tidak hanya dari suku Madura, dari suku Betawi, Jawa, Sumatera, Ambon, semua tidak. Tapi seluruh Indonesia. Sementara itu, Mahfud MD yakin masyarakat di akar rumput memiliki suara besar untuk mendukung Ganjar Mahfud. Mayoritas rakyat akan memilih Ganjar Mahfud pada 14 Februari mendatang tanpa ada mobilisasi karena murni gerakan rakyat. Dari Jakarta, Putu Bagus dan Jaka Samsa melaporkan.